ya Bunda. Di video kali ini aku mau review mainan rekomendasi yang menarik dan bisa membantu pertumbuhan si kecil. Karena mainan-mainan ini gak cuma bagus untuk dipajang loh, tetapi bisa sekaligus untuk merangsang motorik halus dan motorik kecil si baby. Mau tahu apa aja mainannya? Eits, tunggu dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Mainan-mainan di Mothercare ini udah pasti berkualitas dan melewati quality control yang ketat. Jadi udah pasti aman untuk baby newborn sampai anak-anak. Banyak banget pilihan karakter yang gemes-gemes untuk si kecil. Ada bear, ada dinosaurus, dan juga monkey. Modelnya juga banyak banget. Ada yang digantung di car seat dan stroller, dililit di cot bed, playmat, dan lain-lainnya. Si kecil pasti lebih semangat untuk tummy time karena mainan di Mothercare itu selalu eye-catching dan juga seru. Nah, yang aku suka banget dari mainan Mothercare itu adalah pilihan warnanya yang colorful tapi soft, elegan banget kan? Terus, jahitan pada mainannya itu rapi sekali, jadi semakin bagus untuk dipajang di kamar si kecil. Mainan Mothercare bahannya tuh lembut banget. Dari yang kecil sampai besar, semuanya super soft. Dan menariknya, di mainan-mainan ini selalu ada bahan yang bertekstur agar tangan si kecil bisa eksplor. Gunanya untuk melatih sensorik si kecil. Selain itu, banyak juga mainan yang menarik untuk melatih tummy time. Seperti playmat misalnya, jika dilakukan setiap hari, bisa untuk melatih kekuatan leher, perut, lengan, dan kaki si kecil agar bisa merangkak. Oke banget kan? Mainan di Mothercare ini bisa juga menjadi pilihan yang tepat jika ayah dan bunda sedang mencari gift. Karena mainan Mothercare ini nggak cuma untuk menghibur si kecil, tetapi bisa juga untuk membantu stimulasi anak. Jadi si kecil bisa bermain sambil belajar. Kalau ayah dan bunda ingin memiliki mainan-mainan ini, bisa datang langsung ke store Mothercare terdekat ya. Atau bisa juga belanja online melalui www.mothercare.co.id, aplikasi Mothercare, atau chat to shop WhatsApp di nomor 021-291-811-55. Jangan lupa untuk follow Instagram @mothercareindo untuk informasi menarik lainnya. Thank you for watching. Stay safe and bye-bye.